Dr. 9 TV. Oke, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Oke, assalamualaikum dan selamat kembali ke kelas lecture CFT 1063 untuk basic multimedia and web technology. So di mana untuk minggu ini, iaitu minggu ke-11, kita membincangkan berkenaan dengan trend in multimedia and web technology, di mana dengan kemahiran dan juga teknologi semasa, kita ada wujudkan satu trend di mana macam mana kita tengok di industri ya, penggunaan multimedia dan juga web technology ini, macam mana kita dapat membangunkan the industry itself, dan juga macam mana kita mengadaptasikan kemahiran multimedia yang kita ada dan kemahiran knowledge dan web technology yang kita ada untuk kita bangunkan bersama-sama dengan industri, dengan kita wujudkan value kepada skill, pengetahuan dan kemahiran kita yang kita telah belajar sepanjang 10 minggu yang lalu. Okay, so di mana untuk minggu ke-11 ni, kita tengok macam mana knowledge yang kita pelajari dapat diadaptasi dalam industri supaya kita dapat menghasilkan sesuatu produk multimedia yang berkualiti, dan juga dengan perkembangan teknologi semasa yang ada sekarang ni, untuk kita adaptasi dalam setiap projek multimedia atau projek web development yang kita bangunkan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut untuk tengok trend dan sebagainya, kita perlu mengetahui beberapa konsep konsep di mana penggunaan smartphone sekarang become more smarter than ever. Maksudnya, smartphone sekarang ni bukan sekadar untuk kita guna sebagai satu alat untuk berkomunikasi. Kita boleh guna dalam pelbagai bentuk dan aspek. So sama jugalah kita sebagai dia panggil creative technologies, di mana kita boleh hasilkan sesuatu produk kreatif multimedia dan content untuk kita tambah baik nilai kita dalam industri, dan juga untuk kita bantu industri-industri lain untuk kita memperkemaskan industri dan juga wujudkan peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi antara orang kata dengan adanya smartphone begini, kita boleh guna dia sebagai satu alat untuk kita sediakan atau bangunkan sesuatu produk dan services dengan lebih baik dan sebagainya. Okey, apa yang kita kena ketahui adalah kalau kita lihat smartphone sekarang ni semakin bijak, di mana kenapa dia boleh jadi sebegitu bijak ni, disebabkan ada beberapa faktor tertentu yang kita ketahui ataupun telah dibangunkan oleh para teknologis, di mana dalam smartphone tu sendiri menjadi satu dia panggil perantara untuk kita melihat dan mempelajari sesuatu perkara, termasuknya adalah kita tengok dari aspek machine learning, di mana machine learning ini adalah satu di mana phone processor can be adapt into the use of a user. So di mana dengan ada machine learning ni, maksudnya dia boleh mempelajari setiap behavior sesuatu algorithm untuk kita buat analisis dan sebagainya. Contohnya, kalau kita tengok, dia mempelajari setiap input yang kita input kepada sistem. Jadi dia akan menjadi semakin bijak dan semakin smart. Jadi sebagai contoh, kalau kita guna smartphone sekarang ni, kita dah set untuk appointment for example. Jadi itu antara contoh yang paling asas kita dah adaptasikan machine learning di dalam smartphone kita. Okay, satu lagi, smartphone juga boleh dikonsider sebagai as a control hub, di mana kita boleh control everything melalui smartphone ni. Contohnya, kita boleh bagi arahan untuk hantar message, bagi arahan untuk edit, untuk update dan sebagainya. By right, kita boleh gunakan smartphone ni untuk kita control kata home appliances. Maksudnya, sekarang ni kita dah ada teknologi dia panggil Internet of Things, di mana kita boleh control everything menggunakan smartphone kita. Okay, kita boleh control switch lampu, kita boleh control pelbagai lagi alat-alat peralatan elektronik, termasuk ataupun banyaklah contoh kereta pun sekarang ada kereta yang agak luxury dan kereta yang yang mempunyai advanced technology dalam ni, dia menggunakan smartphone untuk start dan untuk switch off the engine. Itu antara contohlah. Dan satu lagi, sebenarnya smartphone ni kita kira sebagai a tiny PC, di mana processor become more powerful enough by right more powerful than computer before. So jadi smartphone ni dia memang menjadi satu
keperluan sekarang ni, bukan sekadar alat yang sebagai kehendak, tetapi dia menjadi keperluan. Saya rasa semua orang ada smartphone sekarang ni, okay, hanya segelintir, mungkin beberapa persen saya tidak ada, sebab dia dah menjadi satu perkara yang normal. Satu lagi, smartphone ni kenapa dia lebih bijak, disebabkan dia mempunyai AI, AI assistant, di mana kita ada Cortana, Siri, Alexa dan juga Google Assistant, Bixby untuk Samsung dan Sylvia dan banyak. Itu software yang digunakan untuk sebagai assistant kepada kita. Okay, contoh macam saya pakai ni Samsung, kita ada Bixby untuk kita communicate. For example, kita boleh just calling the date ke. Okay, let's say kita ask about the appointment. So kita boleh tengok kita ada appointment atau tak. So dia akan bagi assistant kepada kita. So dia macam AI assistant lah. Satu lagi, smartphone ni ini merupakan salah satu part of the ecosystem yang ada dalam dunia digital ni. Okay, platform digital ya. So kita ada desktop, kita ada laptop, kita ada iPad, kita ada apa lagi, kita ada tab dan sebagainya. Dan smartphone ni adalah salah satu daripada ekosistem yang wujud dalam digital platform. Okay, seterusnya adalah hardware. Smartphone ni memang hardware lah, benda yang kita boleh pegang dan sebagainya. Itu ada consider as a hardware. So itu yang kita nak lihat lah dalam sudut trend dan sebagainya. Kita tengok secara overview ataupun secara orang kata secara menyeluruh, berkenaan dengan multimedia dan juga web teknologi tersebut. Kita kena tahu beberapa perkara yang seperti yang saya nak bincangkan di dalam kelas pada kali ini. Okay, and then satu lagi, kita juga fokus kepada software dia, software smartphone. Okay, sekarang ni kita dalam trend industri, dia ada kita panggil war, smartphone war antara iOS and Android phone. Barat kita ada satu lagi player lagi, Huawei tak silap saya, dia pakai, saya tak pasti dia pakai apa, nanti kita akan check balik. Dia ada satu OS dia tersendiri yang kita ada option. Kalau kata pengguna Huawei, pengguna, no, kita ada a specific OS. Maksudnya dia industri tu berkembang disebab macam tu lah. Dulu, kalau dulu lagi industri smartphone, kita ada Nokia dan sebagainya. Dia, dan banyak, kalau kita study the evolution of the smartphone pun, dulu just a few companies, sekarang dah ada company banyak dan yang berkembang, dan masing-masing berlumba-lumba untuk capture the market. Itu trend yang para pelajar kena kena kaji juga, supaya bila kita berada di industri nanti, kita akan lebih berpengetahuan dan kita alert dengan apa yang kita pelajari dan kita adaptasikan dalam industri. Okey, kalau kita tengok antara beberapa perkara yang menjadi orang kata consideration atau faktor dalam peperangan smartphone ni, kita tengok dari sudut customization. Okey, macam mana customization of the software tersebut boleh memberi nilai tambah kepada produk and services yang disediakan oleh pengeluar. Itu satu. Satu lagi, ekosistem. Okay, ekosistem di mana sejauh mana smartphone tersebut dapat berinteraksi dengan operating system lain. Maksudnya dia bukan hidup bersendirian. Maksud dia kat sini, OS dia tu boleh fleksibel dalam pelbagai platform. Itu secara ringkas dia. And then satu lagi dari sudut security, cyber security dan sebagainya, macam mana setiap Android phone ataupun smartphone yang dibangunkan tersebut mempunyai ciri-ciri privacy dan juga security. Okay, of course satu lagi, price lah, ada price yang mahal, ada price yang rendah. So trend sebegini pun para pelajar perlu ketahui dan perlu kenal pasti, supaya kita tidak orang kata belajar teori saja ataupun fundamental saja, kita tak tahu apa perkembangan industri dan juga apa keperluan industri. Satu lagi dari sudut design. So banyak macam-macam design sekarang ni. Design flip phone, two screen, boleh flip dan sebagainya. So design-design sebegini juga mempunyai nilai tambah bagi setiap pengeluar telefon. Okay, Apple dengan featuresnya, Samsung dengan featuresnya, Huawei dengan featuresnya. Dan ini menyebabkan mereka saling bersaing dan berlumba-lumba untuk capture the market dalam industri. Okay, hardware biasalah. Hardware memang kita tengok juga. Okay, satu lagi adalah game console. Ini juga kena tengok juga perkembangan game console. Dulu daripada fizikal, sekarang pakai smartphone saja kita boleh control all the game dan sebagainya, boleh multiplayer dan sebagainya. So game sekarang lebih bijak berbanding daripada dulu. Okay, dan kita akan tengoklah the trend dia macam mana, dari sudut game dia macam mana. So bila kita tahu game yang macam mana dalam penghasilan produk multimedia ataupun interface kepada game tersebut ataupun dia panggil virtual reality dia tu, kita boleh adaptasi dengan current situation ataupun current kehendak ataupun the current need of the client ataupun kita kata dengan pasaran semasa. Itu yang kita akan tengok juga.
Okey, seterusnya adalah ini sistem internet lah ni. Maksudnya dululah kita guna global positioning system GPS. Sekarang ni memang kita guna lagi lah. So ini asas kepada telecommunication, telecommunication dan communication menggunakan GPS dan sebagainya untuk mobile phone dan banyak lagi ya. Selain kita menggunakan internet, kita guna GPS. Okay, so kita dengan ada GPS ni kita boleh tahu location kita kat mana. Biasa kita order food ataupun kalau biasa para pelajar menggunakan Grab dan sebagainya, dia tahu lokasi kita. Jadi teknologi di sebalik app tersebut adalah GPS ni yang boleh tracking kita kat mana. So yang tu pun kita kena ada certain features yang kita perlu hide dan kita tak perlu kongsi supaya kita dapat orang kata apa privacy dan security kita tu terjaga. Itu satu lagi. Satu lagi banyak application yang kita bangunkan berdasarkan GPS ni. Online shopping, nak tahu kita dekat region mana, dekat negara mana, dekat negeri mana, dekat daerah mana, dekat rumah mana, dekat di mana saja anda berada, dia akan detect. Okey, dan itu pun kita boleh on and off, jadi kena ada some awareness lah macam mana para pelajar handle ni. Okey, satu lagi kita ada map, use map, book flight, banyak GPS navigation, live location. So benda-benda macam ni sebenarnya dah embedded throughout the system. So kita just update, kita ada option untuk kita guna dan tidak guna. Okey. Okey, seterusnya kalau kita nak tengok trend juga dari sudut trend network, mobile network, mobile network, kita dah sekarang ni ke 5G ya, by right dalam di setengah negara pun kita dah go to the 5G, 6G dan sebagainya. Itu dalam pembangunan. Kalau kita tengok, kalau kita bermula dengan 1G bermula tahun 1980, still analog dan sebagainya, kita bermula kepada digital pada 2G, 2G pada 1990-an. Okey, dan kita menggunakan beberapa teknologi GSM dan juga koma. Dan bila kita pergi 3G, 3G pun dah laju juga. 3G, 3G mobile data dah start dengan apps dan sebagainya. Itu 3G. Dan 4G kita go to the broadband, dan juga dia boleh capai sehingga kalau untuk 3G kita pergi kelajuan internet dia, speed dia pergi sampai 4.7 megabit per second. Okey, kalau untuk 4G dia boleh pergi kepada 100 megabit per second. That's mean lebih laju, lebih fast, dan kalau boleh pergi sampai ke wireless untuk 5G, 5G H dia boleh pergi sehingga 10 gigabit per second and range dia mungkin kurang sikit. So semakin laju teknologi berkembang, so semakin kreatif kita boleh menghasilkan sesuatu produk multimedia. Sebab dia ada kaitan antara bila kita cuba untuk buat sesuatu yang kandungan yang agak heavy nanti. Kalau network tidak support, nanti kandungan yang heavy tersebut tidak dapat diterjemahkan ataupun dipaparkan dengan jelas dengan paparan yang kita gunakan. That's why ada kaitan di situ. Kalau kita tengok penghasilan animasi dan sebagainya, dia memerlukan tahap kelajuan yang tinggi. Jadi supaya kita boleh lihat ataupun kita akan tonton sesuatu kandungan multimedia tersebut dengan smooth, tanpa kata gangguan, itu yang kita akan tengok. Jadi kena ambil tahu juga perkembangan teknologi dalam mobile network, orang kata infrastructure ni, maksudnya network dengan the internet connection lah. Kalau kita nak simplekan, nak bagi kefahaman yang jelas, dia panggil the speed of the internet tersebut. Okey, so itu antara perkara yang kita kena pastilah the trend semasa. Jadi kalau katakanlah kita dah pergi sampai 5G tadi tu, okey, dah 10 gigabit per second. Jadi kita boleh hasilkan kandungan yang agak berat sedikit dengan kualiti yang lebih bagus supaya kandungan tersebut boleh dipaparkan dan boleh dilihat dengan jelas dan tanpa gangguan. Jadi kita kena ambil kira macam tu. Okey. Okey, seterusnya dari aspek trend kepada user interface. Kalau kita tengok dulu, user interface agak kompleks ataupun dia macam instructional, katakan by menu base. Itu satu. Sekarang ni dia pakai icon base saja. Kita klik dah icon dan kita tahu apa yang kita buat. Contohnya kalau kat sini kita tengok interface dia dah jadi, kita boleh search. Okey, kita boleh find dia menu base. Sama juga di mobile app dan sebagainya, kita pakai icon base. So konsep yang sebenarnya adalah 3 step saja. Sebab bila 3 step ni sebenarnya menggambarkan the true processing activity yang berlaku di dalam sistem komputer. So kalau kita tengok sistem komputer, dia melibatkan input
proses dan output. Jadi sama input. Kita ada icon di sini. Kita tekan that icon, di consider as a input. And then bila dia go to the processing part, dia akan proses apa yang kita nak dipaparkan. Dan at the moment, something yang dipaparkan selepas kita tekan the icon, itu dah melalui proses yang agak laju. Dia pergi kepada proses dan output. Output tu apa yang kita lihat balik di paparan screen tersebut. Itu yang saya nak highlight. Jadi antara trend yang kita tengok terkini adalah dari sudut user interface design. Dia semakin lengkap, semakin jelas dan semakin padat, dan termasuk semakin mudah digunakan. Itu yang kita akan lihat the trend. Jadi bila kita nak menghasilkan sesuatu produk multimedia ataupun design web sebagainya, pastikan interface design tersebut senang dilihat, mudah difahami dan tidak melibatkan keperluan teknikal yang tinggi, contohnya penggunaan internet yang tinggi dan sebagainya. Jadi supaya kita dapat supaya pengguna dapat menggunakan sistem tersebut ataupun dapat menikmati kandungan multimedia tersebut dengan lebih tenang dan juga dengan lebih, kita kata, mudah tanpa gangguan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada ini juga kita akan tengok the minimal user interface design. Kalau kita tengok, biasanya ini common lah, common garis panduan ataupun yang common digunakan sebagai asas kepada pembangunan minimal user interface design. Satu adalah flat color. Okay, flat color di mana website dia menggunakan flat dan plain color supaya mata tu tidak penat lah bila kita melihat sesuatu kandungan tersebut. White spaces pun kena kena seimbang, seimbang dan jangan kata mengganggu penglihatan. Juga less color, sekarang ini less color. Less textual content, lebih kepada simbol, icon dan visual layout. Simple, okay, less in more in user interface. Maksud dia kat sini, simple tetapi message tu sampai. Jangan simple tak faham, itu dah out of objective. Okay, yang kedua adalah large icon in app suitable for finger size control. Jadi kalau kita design apps ataupun dalam smartphone dan sebagainya, pastikan bila kita nak guna tab ataupun kita menggunakan apa, kalau kita nak ingin menggunakan kita punya, you know, smartphone tersebut, okay, kita senang nak click and execute. Itu yang paling, supaya sekarang kita menggunakan banyak touch screen dalam tab, dalam smartphone, even though dalam laptop pun kita dah ada features untuk kita berinteraksi secara tab. So mungkin in the future interface tu mungkin kita guna voice, kita guna gesture dan sebagainya. Kalau kita tengok mobile phone yang terkini, tak silap apa brand dia, brand apa, Huawei ke apa, tak tahu, dia pakai macam gesture, dia just tap macam tu dan terus dia activate any instruction yang kita perlukan. Okay, and then satu lagi, kalau kita tengok dari sudut AR, virtual reality dan juga mixed reality. Ini salah satu konsep yang kita perlu fahami juga, antara virtual reality, perbezaan antara virtual reality, augmented reality and mixed reality. So yang ni pun kita kena pasti juga macam mana kita nak buat dan sebagainya. Jadi perbezaan ketaranya adalah virtual reality kita memasuki dalam reality yang virtual tersebut. Maksudnya kita pakai headset gear dan sebagainya, kita menyelami macam kita main game secara virtual reality. So augmented reality ni banyak application yang kita lihat. Macam mana kita buat augmented reality, maksudnya dia embeddedkan digital content tersebut ataupun digital 3D modeling dalam apps, tetapi dia di mix ataupun dipaparkan melalui our smartphone ataupun komputer dan berlatar belakangkan overlay of the real world environment. Banyak kita contoh aplikasi kita boleh tengok dekat menu dan sebagainya, kita just scan dan ada dipanggil dijanakan satu digital image yang virtual untuk kita lihat melalui smartphone dan sebagainya. So mixed reality ni kita combine macam kalau ada banyak mixed reality ni, kita boleh berinteraksi secara fizikal sekali. Okey, bukan sekadar paparan penglihatan tetapi interaksi secara fizikal. Okey, fizikal seolah-olah kita berada dalam dunia virtual, ciptaan yang virtual tersebut. So biasanya kalau you pergi dekat theme park, game dan sebagainya, you akan boleh explore lah teknologi ni. So banyak digunakan untuk game, education, marketing dan entertainment. So kita boleh diversifikan penggunaan AR, virtual reality dan mixed reality ni dalam bidang-bidang lain yang lebih penting dan juga yang lebih memberi impak kepada pengalaman dan juga ilmu pengetahuan. Okay,
So seterusnya kalau kita tengok ni, ada beberapa application yang kita boleh ambil contoh penggunaan virtual reality, mixed reality dan juga augmented reality. Contohnya facial filter detection, mostly Snapchat dan sebagainya. Itu lebih kepada AR, AR. Jadi kita boleh buat filtering dan sebagainya. Contoh macam dalam Instagram, kita ada, kita nak pakai okay, sunglasses dan sebagainya. Benda tu ada salah satu contoh, contoh face filter dan sebagainya. Okay, kita boleh gunakan AR dan virtual reality in game juga. Macam Pokemon Go, Once Upon a Time dulu. Okay, itu contoh, contoh augmented reality. Okay, real time text translation AR, Google Lens. So aplikasi ini wujud dalam Google Lens. Dia boleh real time translation dari sudut teks dan sebagainya. Jadi kita boleh lihat paparan translation. Contohnya mata kita sebenar kita akan lihat dalam bahasa Inggeris, tetapi bila kita dah menggunakan Google Lens tersebut, the translation will be automatically generated through our vision, macam tu, menggunakan Google Lens. Google Lens ni macam kacamata macam ni lah, kita pakai macam ni, dia ada keluar something. Macam kalau biasa para pelajar pernah tengok cerita apa Avengers tu, ataupun yang Iron Man tu kan, keluar apa ikon-ikon dan sebagainya, lebih kurang macam itulah. Okay. Dan satu lagi adalah playing game with the virtual gear and virtual reality gadget. Saya pernah juga pergi dapat experience. You cuba carilah VOID, VOID, you boleh tengok di Google internet dan sebagainya. Ini salah satu juga aplikasi, virtual reality, mixed reality dan juga augmented reality. Okay, mungkin saya nak tunjuk sikit yang tadi tu, VOID tu macam mana. Okay, kita boleh tengok sikit di sini. Mungkin saya akan bagi contoh sedikit di sini. Okay, VOID. Okay, kita akan tengok. Okay, VOID Star Wars Experience. Iron Man Experience. Saya pernah kata apa, merasai the true experience through this one. So kalau kita tengok ni adalah contoh contoh macam mana kita feel the digital environment tu secara mixed reality. Okey, saya ambil contoh sikit, saya rasa yang ni okey. Okey, kalau kalau kita tengok okey, ni iklan kita akan skip nanti. Okey, dah habis, skip. A powerful threat has resurfaced. Okey, ini contoh dia. I sense that this force has been waiting, rebuilding its strength in secret until okay. Now. Are you guys the new recruits? Okay, so bila kita put on all the gear macam ni, kita akan merasai kata perkembangan, ataupun kita akan merasai virtual reality tu, kita merasai secara fizikal dan sebagainya. So yang tu yang kita feel lah. Okay, so kita akan rasa kita akan berada dalam dunia virtual tu sini, dan kita berinteraksi secara fizikal dan juga secara virtual. Okay, so kita have ada good kata we feel the imagination power through the virtual environment dan sebagainya. So inilah yang kita rasai dalam dunia mixed reality tersebut. Okay. Okay, damage control lah. Hi, you sent us. We're your backup. Okay. Okay, tak apa, nanti kita akan, saya akan share link tersebut untuk kita explore dengan lebih lanjut. Okay, itu contoh contoh mixed reality. Kita juga boleh gunakan teknologi trend sekarang ni, kita dia menggunakan sebagai simulation, simulation kepada sesuatu aktiviti dan sebagainya. Kalau kita tengok di IKEA, IKEA juga menggunakan, kalau IKEA ni, kalau sesiapa yang tak biasa,
IKEA ni tempat dia jual perabot lah. So macam mana dia buat menggunakan AR teknologi ni untuk dia sesuaikan penyusunan perabot dan juga contoh contoh produk tu secara virtual lah, secara digital punya produk. Jadi dia boleh tengok macam mana produk perabot tersebut tu boleh sesuai dengan environment ataupun decoration di dalam setting yang kita nak bangunkan untuk interior design. Okey, satu lagi yang kita perlu tengok dari aspek trend, trend terkini juga dalam aspek Internet of Things, di mana Internet of Things ni banyak digunakan lah sekarang ni dalam pelbagai bidang, sebabnya kita ada berbagai cloud services, sebagai cloud services, geolocation application, sebagai AR assistant, sebagai healthcare services dan juga untuk smartphone and smart city. Okey, so kalau kita tengok contoh juga untuk cloud, kita dah ada sekarang ni because kadar sambungan internet ataupun internet capability kita semakin tinggi sekarang, dah ada sampai peringkat 5G. Okey, dah ada super fast industrial management web hosting. Jadi web hosting kita ni dah laju sebenarnya. Okey, kita juga boleh tengok kita tengok daripada geolocation application, kita boleh detect traffic flow dan juga road accident dan sebagainya. Dan ada yang terkini kita hasilkan ataupun teknologi yang ada sekarang ni, dia ada self driving car like a Tesla car. Jadi boleh tengok sendiri dan sebagainya. Dan untuk AI assistant, kita boleh ask the AI untuk buat sesuatu perkara. Jadi kita dah ada, kita dah masukkan machine learning ke dalam sistem tersebut. Dia dah memahami apa yang perlu kita buat, apa yang untuk bantu kita. Okay, banyak tengok produk-produk sekarang berasaskan AI assistant ni banyak. Okey, untuk healthcare pun sama. Okey, healthcare pun sama, kita ada something about doing a task dan juga untuk bantu kita untuk sebagai telehealth dan telemedicine. Okey, banyak application yang kita boleh gunakan. Okey, dan seterusnya untuk control hardware dan energy generator dan sebagainya. Itu satu contohlah aplikasi yang kita boleh gunakan untuk Internet of Things. Okey, ada satu lagi the age of commerce. The age of commerce kan, kita dah ada banyak sekarang, kita ada e-commerce sebagainya, kita order saja melalui application. Ada banyak kita ada Lazada, Shopee, mudah.com, Lelong dan sebagainya, Zalora, eBay dan sebagainya. Jadi kita boleh seolah-olah kita pergi shopping barang tu secara live, tetapi kita menggunakan platform digital atau maya. Jadi dalam kata application tu, dia ada flow tertentu, dia sorting dari sudut harga, dari sudut promotion dan sebagainya. So ini memerlukan AI capability dan machine learning untuk dia analyse big data tersebut. Okey, nak buat promosi dan sebagainya. Jadi dalam kita nak sesuaikan benda ni, kita kena ambil consider juga macam mana kita nak buat kandungan multimedia tersebut supaya lebih menarik, lebih jelas dan lebih convincing bila menjual satu produk di internet ataupun di virtual environment. Okey, ada satu lagi, kalau kita tengok juga, multiple payment gateway sebab sekarang ni kadang-kadang physical money tu dah semakin kurang sebab kita dah menggunakan platform digital ataupun secara online. Kita menggunakan payment e-wallet, you know, kita pakai kad credit card. Kalau ada bila barang sampai, kita pakai bayar COD. Itu salah satu approach. Tetapi rekod pembayaran tu telah diuruskan di dalam sistem tertentu. Dan semua sistem-sistem ni dia integrated dengan semua ekosistem yang memberi perkhidmatan tersebut. Jadi dia dah connected melalui penggunaan teknologi internet tersebut ataupun web teknologi tu. Okey, web teknologi tu adalah sebahagian lah, tetapi the connectivity antara hardware, software dan sebagainya, dia dah mewujudkan satu ekosistem digital. Okey, di sebalik paparan digital yang kita lihat, dia ada back end system yang menyokong kepada the ecosystem of e-commerce tu sendiri. So maksudnya yang bahagian penghantaran, dia akan risi, okey, kena hantar barang. So dia akan monitor all the process, jadi activity tu berjalan secara cepat, pantas dan tepat. Okey, seterusnya adalah e-learning. Dengan adanya multimedia and web technology, trend e-learning juga berubah. Daripada dulu kita belajar secara face to face, sekarang ni kita dah ada kandungan multimedia untuk kita support pengajaran dan pembelajaran, dan juga kita ada web technology untuk kita distribute maklumat ataupun knowledge kita kepada audience ataupun audience dan juga capaian pengguna dengan lebih luas. Contohnya kalau kita buat di YouTube, kita buat di Facebook Live dan sebagainya, mungkin knowledge tersebut tu dapat disebarkan dengan lebih luas, bukan sekadar dalam kelas sahaja. Okay, dan benda tu recorded juga dan kita boleh ulang tayang dan boleh mungkin digunapakai untuk pembelajaran dan pembelajaran seterusnya. Dan dengan adanya e-learning tersebut, trend juga berubah dari sudut support the learning activity. Cara learning pun dah berubah trend dia. Dan juga reduce logistik.
dan increase the facility of course. Jadi kita kena ada satu platform, kita kena setia the content, kita kena ada perbezaan sedikit dari sudut pelaksanaan dan sebagainya. Kita tetapi kita perlu kepada konten-konten multimedia ni. Itu satu. Dan juga flexible and manage, macam kita boleh organize kita punya kandungan tu bila kita nak paparkan, dan juga kita boleh simpan dan kita boleh tengok balik dan sebagainya. So para pelajar boleh rujuk juga kandungan e-learning tersebut tu dengan lebih jelas dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah kita kena tengok juga dalam kita nak menghasilkan e-learning platform yang sesuai ni, kita kena tengok juga the internet speed sebab tak semua yang bertuah ada kawasan yang internet dia laju, internet slow dan tak ada internet langsung. Jadi ini antara cabaran lah, trend-trend cabaran yang kita perlu perkemaskan, yang kita perlu bangunkan dan kita perlu tambah baik. Jadi bagi merealisasikan e-learning ni supaya lebih efektif. So kita kata terkesan jugalah dengan kawasan-kawasan tertentu ataupun pelajar-pelajar yang memang tidak dapat akses kepada internet untuk kita akses kepada e-learning tersebut. Tetapi kita terpaksa bangunkan juga supaya kita boleh tambah baik di kemudian hari. Okey, satu lagi adalah antara cabaran juga dalam trend pembangunan e-learning ni ada itu kos, kos untuk kita bangunkan. Okey, walaupun kos dia tu dalam apa-apa saja pun memang ada kos, tetapi kita kena justify juga kos tersebut agar sesuai dengan orang kata return of investment. Itu kena tengok juga trend dia. Dan of course kalau kita boleh adaptasi semua ni, pembelajaran pengajaran kita akan lebih baik dan sebagainya. Okey, satu lagi web teknologi ya. So dari sudut evolution, evolution web teknologi ni dia dah pergi ke peringkat yang orang kata hampir matang, tetapi ada peningkatan lagi untuk kita boleh tingkatkan dari sudut kelajuan prosesor dan juga mungkin dari sudut kreativiti terhadap konten tersebut. Teknologi dia akan sedang berkembang, tetapi kandungan tersebut pun akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Itu yang kita jelaslah, kita lihat dari sudut algoritm, network infrastructure dia, web services dia, dari sudut profit kita boleh generate income juga berkenaan sekiranya kita dapat hasilkan satu solution yang kreatif untuk kita bangunkan multimedia tersebut dalam konteks tertentu. Dan template-template juga dia boleh menghasilkan satu mewujudkan satu peluang pekerjaan baru di mana kita boleh bersama-sama menggunakan ruang ni untuk kita tingkatkan peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan kalau untuk mewujudkan web ni, kita ada control management system lah, di mana kita boleh control kandungan web tu, macam kita access to the Wix dan sebagainya, kita boleh customize every content dan sebagainya. Jadi secara teknikal dia kena mengetahui jugalah secara teknikal apa yang perlu kita pelajari dan kita fahami trend, okay? Trend sesuatu teknologi ataupun adaptasi kepada teknologi web ni. Okey, kita rasa dah ada di penghujung lecture kita pada kali ini. Jadi kita akan tengok juga penggunaan ni, hashtag ni. Hashtag ni banyak diguna. Kenapa orang dah selalu guna kata hashtag ni? Sebenarnya hashtag ni adalah searching hashtag will bring you to the direct sources. Jadi dia macam satu pointer. Okey, kita boleh guna untuk kita senang mencari. That's why hashtag tu banyak. Kalau kita tengok dalam media sosial dan sebagainya, semua hashtag. Hashtag apa? Hashtag apa dia? Hashtag UMK, hashtag kreatif, hashtag dan sebagainya. And then dia macam dalam coding lah. Dalam coding tu hashtag ni dia tidak mewakili, dia mewakili sesuatu perkara yang agak unik di situ. Okay, unique hashtag make a message stand out from the user who find hashtag value. Okay, ada banyak lagi dan biasa digunakan dalam media sosial dan sebagainya. So mungkin boleh fikirkan apa lagi trend terkini yang berkaitan dengan multimedia dan juga trend terkini yang kita boleh adaptasi daripada pengetahuan dan juga kemahiran yang dipelajari dalam kursus multimedia dan web teknologi ni. Jadi mungkin kita boleh tengok dari pelbagai aspek. Sebenarnya trend ni kita boleh tengok dari pelbagai aspek, trend ekonomi, okay, trend teknologi, trend apa lagi berkaitan dengan trend animasi, supaya kita sentiasa fresh ataupun up to date dengan perkembangan semasa. Jadi kajian berkenaan trend ni agak menarik juga kalau dibuat kajian. Jadi saya rasa banyak perkara sebenarnya kita boleh bincang dalam trend ni, tetapi secara asasnya kita tengok dua perkara supaya kita boleh senang adaptasi knowledge pengetahuan kita, tacit knowledge kita dengan perkembangan teknologi termasuk perkembangan ilmu pada masa akan datang.
So saya rasa mungkin sekadar ini saja untuk kelas lecture kita pada kali ini. Mungkin saya akan share juga dia kehadiran untuk minggu ini. Jadi untuk para pelajar kehadiran kelas lecture pada minggu ini, kita minta para pelajar scan untuk kita record sebagai kehadiran pada minggu ini. So saya rasa terima kasih kerana sudi menghadiri kelas kelas tutorial pada minggu ini. So tutorial pada minggu ini, dan mungkin boleh isi kehadiran ni untuk rekod kehadiran pada minggu ini. Saya percaya para pelajar boleh memanfaatkan ilmu yang kita belajar pada hari ini untuk meningkat lagi kemahiran dan juga nilai atau value para pelajar untuk menempatkan diri di dalam industri nanti. So insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk minggu ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat maju jaya. Okay. So jangan lupa untuk tambahkan ilmu lagi berdasarkan dengan semua research ataupun desktop research. So boleh kita sambung lagi sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi kuliah akan datang insyaAllah. So terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Dr. 9 TV. Okay, teruskan menyokong Dr. 9 TV.